Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan jadwal siaran langsung pekan ketiga Liga Inggris musim 2024-2025 yang berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 31 Agustus dan tanggal 1 September 2024 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, dan daftar top clean sheet sementara. Berikut jadwal siaran langsung pekan ketiga Liga Inggris 2024-2025 hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024. Arsenal vs Brighton, Hove Albion, pukul 18.30 sore waktu Indonesia Barat, live streaming di aplikasi video. Leicester City vs Aston Villa, pukul 21 malam waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung oleh Moji TV. Everton vs Bournemouth, pukul 21 malam waktu Indonesia Barat, live streaming di aplikasi video. Brentford vs Southampton, pukul 21 malam waktu Indonesia Barat, live streaming di aplikasi video. Everton vs Fulham, pukul 21 malam waktu Indonesia Barat, live streaming di aplikasi video. Nottingham Forest vs Wolverhampton, pukul 21 malam waktu Indonesia Barat, live streaming di aplikasi video. Dan West Ham United vs Manchester City, pukul 23.30 malam waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung oleh SCTV. Jadwal siaran langsung pekan ketiga Liga Inggris 2024-2025 hari Minggu tanggal 1 September 2024. Chelsea vs Crystal Palace, pukul 19.30 malam waktu Indonesia Barat, live streaming di aplikasi video. Newcastle United vs Tottenham Hotspur, pukul 19.30 malam waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung oleh Moji TV. Dan Manchester United vs Liverpool, pukul 22 malam waktu Indonesia Barat, live streaming di aplikasi video. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris musim 2024-2025, peringkat 1-10. Manchester City memimpin dengan torehan 6 poin hasil dari 2 pertandingan, unggul selisih gol dari Brighton dan Hove Albion. Arsenal dan Liverpool yang juga mengoleksi 6 poin hasil dari 2 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris musim 2024-2025, peringkat 11-20. Zona degradasi untuk sementara ditempati oleh Everton, Wolverhampton, dan Everton yang sama-sama belum meraih poin usai bermain sebanyak 2 pertandingan. Berikut daftar top scorer sementara Liga Inggris musim 2024-2025. Erling Haaland menempati peringkat pertama setelah berhasil mencetak 4 gol. Kemudian, di peringkat kedua ada Donny Madueke dengan torehan 3 gol, serta Danny Welbeck, Heung-min Son, dan Mohamed Salah di peringkat selanjutnya dengan sama-sama telah mencetak 2 gol. Berikut daftar top assist sementara Liga Inggris musim 2024-2025. Cole Palmer di peringkat pertama dengan 3 assist, dibuntuti oleh Bukayo Saka dan James Maddison yang sama-sama mengoleksi 2 assist. Berikut daftar top clean sheet sementara Liga Inggris musim 2024-2025. Dengan sama-sama telah membuat 2 clean sheet, peringkat 2 teratas ada David Raya dan Alisson Becker. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.